Kalau dalam rumah selalu gaduh suami istri, mesti ada yang tak kena tu. Malaikat tak masuk di situ. Kata ulama mengatakan, kalau begitu, hari-hari kita ini dikawal oleh malaikat. Yang pertama, malaikat pencatat. Yang kedua, malaikat rahmat yang selalu berada bersama dengan orang-orang untuk berpeluang mendapatkan rahmat. Secara khususnya, rahmat dalam rumah. Kan sini maksudnya gini kan, malaikat tidak masuk dalam rumah. Kalau ada, anjing dan gambar. Malaikat siapa? Malaikat rahmat. Kalau rumah tak ada anjing, tak ada gambar, berarti malaikat rahmat masuk dalam rumah. Malaikat rahmat masuk dalam rumah untuk apa? Ya, untuk bawa rahmat. Kalau dalam rumah selalu gaduh suami istri, mesti ada yang tak kena tu. Malaikat tak masuk situ. Something wrong dalam rumah tu. Kalau malaikat rahmat masuk, tak mungkin banyak gaduh dalam rumah. Tak gaduh kerja syaitan. Ya kan? Kalau rahmat, kasih sayang. Bukankah dalam Al-Quran hikmah perkawinan itu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, bertentangan rahmat dengan gaduh. Kalau malaikat rahmat masuk, bermakna yang ada di dalam saling rahmati dan mengasihi. Oleh sebab itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu masuk dalam rumah, ucapkan salam. Kalaupun tak ada, salam secara umum, assalamualaikum alaina wa ala ibadillahis salihin. Salamnya kamu itu menjadi sebab berkat kepada mereka yang berada dalam rumah. Kita sama-sama safar, pergi keluar sama-sama keluarga, masuk dalam rumah, tak ada orang sebab semuanya sama-sama baru datang. Salam dengan siapa? Salam dengan siapa saja yang ada dalam rumah? Ada orang dalam rumah kita ke? Siapa kata tak ada? Hanya kita tak nampak saja. Faham dong? Ucap salam secara umum. Mungkin ada makhluk-makhluk yang mungkin malaikat ada di situ. Mungkin jin yang baik ada di situ. Assalamualaikum alaina wa ala ibadillahi as-salihin. Dan rumah kita itu menuntut kepada kita agar supaya menjadi sebab barakah. Jangan sampai malaikat itu ada di luar rumah tak nak masuk karena apa yang kita lakukan di dalam rumah. Dengan demikian, kata baginda Rasulullah dalam hadis, "Al-baitul ladzi yuqra fihi al-Qur'an yatara'a li ahli as-sama' kama tatara'a an-nujum li ahli al-ardh." Rumah yang dibaca dalamnya Al-Qur'an akan nampak cahaya rumah itu oleh penduduk langit umpama nampaknya cahaya bintang oleh penduduk bumi. Sehingga rumah kita itu terkesan dengan aktiviti yang kita lakukan dalam rumah. Kamu jadikan, jangan jadikan rumah kamu macam kubur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada sama sekali aktiviti ibadah. Gal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya bila melakukan salat sunnah di rumah. Kalau wajib di masjid. Afdal salatul rajul fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baik salat seorang lelaki itu di rumahnya kecuali salat wajib itu di masjid. Dengan demikian rumah jangan diharamkan daripada salat-salat sunnah. Paham, Tom? Salat kita di rumah kita itu jadi sebab barakah kepada rumah, yang keberkatan itu kena kepada yang duduk dalam rumah, yang apa namanya datang dalam rumah. Diantar dalam surat Nuh, Rabbighfirli wali walidayya wali man dakhala baitiya walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunkan dosa aku, dosa orang tua aku, dan dosa orang-orang yang masuk rumah aku. Barakah. Kala hadus salihin dalam perjalanan pulang daripada haji, nampak satu rumah tu. Rumah tu nampak macam cahaya rumah tu kan. Maka dihampiri. Didapati orang rumah tu orang tua, orang biasa, sederhana saja.
katanya rumah kamu ini ada lain daripada yang lain. Apa yang ada dalam rumah kamu ini? Ha, kamu nampak sesuatu ke? Ya, dahulu Muhammad bin Wasi' pernah ada di sini. Muhammad bin Wasi' ini seorang wali min awliya'illah. Rumahnya dikunjungi oleh seorang wali min awliya'illah, kekal daripada barakahnya orang yang datang itu sehingga orang lain boleh nampak asir yang ada pada rumah tersebut. Faham, Tom? Wal baitul ladzi la yuqra fihi al-Qur'an kal baitil kharib. Rumah yang tak dibaca di dalamnya Al-Qur'an macam rumah terbiar. Rumah usang. Tahu proyek yang gagal itu, rumah terbiar macam itu, macam itu juga di pandangan malaikat kalau rumah tak ada Al-Qur'an di dalamnya. Dengan demikian perbuatan seseorang di dalam rumah membawa kesan kepada rumah itu pada pandangan malaikat, baik dan buruknya bergantung kepada aktiviti yang ada dalam rumah, baik atau buruk.